Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfrimag. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara mengubah bahasa di HP Realme dengan mudah, teman-teman ya. Nah, kalau kalian nggak tahu bagaimana cara mengubah bahasa di HP kalian, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian masuk dulu ke pengaturan dari HP kalian. Nah, ini tuh sudah pasti teman-teman ya, kita harus masuk ke pengaturan dari HP kita. Nah, kalau kalian sudah masuk ke pengaturan dari HP kalian, kalian tinggal scroll aja ke bawah di sini. Nah, kalian scroll sampai ada menu bahasa dan wilayah, teman-teman ya. Nah, yang ini kalian klik, teman-teman ya, kalian klik. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada bahasa. Nah, kalian bisa pilih aja di sini bahasa. Nah, di sini kalian bisa mengubah bahasa yang kalian pengen, teman-teman ya. Nah, misalnya di sini saya pengen ubah yang asalnya itu saya menggunakan bahasa Indonesia. Di sini saya pengen ubah menjadi bahasa Inggris United Kingdom, teman-teman ya. Nah, kalau emang sudah dan kalian yakin pengen mengubah bahasanya seperti bahasa yang kalian pilih ini, nah langsung aja kalian klik di sini selesai, teman-teman ya. Dan di sini bakalan muncul ubah bahasa sistem, ubah ke Inggris. Kalau emang yakin langsung aja kalian klik di sini ubah ke Inggris. Nah, ini mungkin tampilannya bakalan ngeblank. Di sini tuh kita bakalan disuruh memasukkan pola kunci atau pola layar kita. Nah, ini kalian masukin aja. Nah, kalau emang sudah nanti bakal otomatis langsung berubah, teman-teman ya. Nah, ini yang tadinya itu bahasa, nah berubah menjadi language, dan di sini region yang tadinya itu wilayah. Nah, jadi bakalan berubah semuanya, teman-teman ya. Nah, jadi caranya itu cukup simple. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, gitu aja sih tutorial kali ini. Semoga tutorial kalian bermanfaat, dan seperti biasa nih, teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.